Oke, teman-teman, selamat sore. Kita mau cek kebun lagi. Tuh lihat. Sudah merah-merah. Uy, mantap. Ini kalau ada yang belum tahu tipsnya ini, nanam cabai selebat ini mudah banget, teman-teman. Pertama, media tanamnya harus gembur. Kasih aja pupuk kotoran hewan, tanah dan sekam padi itu. Seminggu sekali kasih pupuk NPK atau kalsinut. Tuh, lihat, mantul. Berhubung sekarang sudah mau musim hujan, jangan lupa juga disemprot, brother. Semprot pakai pestisida. Tuh, lihat buahnya. Wah, sono-sono tuh. Lihat, mantul. Ini juga tips yang paling sederhana tuh, tapi sering dilupakan. Tanahnya, brother, harus sering digembur-gemburkan gini nih, biar pas hujan turun, kalau tanahnya nggak padat, tuh langsung mengalir ke bawah. Tuh, juga suka bikin tanah keras ini nih. Kalau tanah keras gini kan, si akarnya pengap, teman-teman. Jadi harus sering digemburkan tuh. Seminggu sekali lah boleh. Gulma-gulmanya dicabut. Tuh, biarkan jadi pupuk organik. Yang penting tanah digemburkan. Jadi pas hujan turun, air meresapnya enak. Set, set. Tuh. Ini nih. Resiko nanam di dalam pot harus rajin. Kalau enggak rajin mah, waduh, enggak bakal berbuah, guys. Lihat buahnya nih. Lihat dari bawah, set. Ke atas, set. Mantap. Ini 2 mingguan lagi merah semua nih. Lihat, guys. Lihat. Lebat sekali. Tuh. Lebatnya oke. Tipsnya gitu aja, brother. Cobain tips tabulan pot cabai biar sebanyak ini buahnya. Simpel, yang penting rajin. Mantap, jos gandos.